greatest one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrizat Muhammadin, merupakan pengarah untuk drama Takdir yang tertulis ini, terbitan Radius One, di mana saya beraksi sebagai pengarah, penulis skrip dan juga penerbit. Konteks atau tema kita gunakan adalah bersifat cerita dewasa, cerita pasal apa tu, kecurangan, you know, betrayal, apa tu, dalam rumah tangga. Okey, dalam cerita ni ada empat watak yang equally divided. Maknanya dia tak ada leading, tak ada siapa. Maknanya empat-empat leading, iaitu watak Azlan, watak apa tu, Juwita, itu watak Ruhila dan juga Ian. Kisah berkisah pada mereka berempat ni. Ruhila dengan si Ian couple. Azlan dengan si Juwita pun couple. And then dalam perjalanan hidup mereka sampai ke satu point, jadi satu benda yang berlaku dalam hidup mereka, jadi mereka bersimpang siur. Dia ambil ini, yang dia ambil ini, yang macam tu. Azlan, what's wrong with you, huh? You besar buat presentation tanpa I ni, huh? You mana-mana, you tahu kan projek tu penting untuk I? Ingat, tunggu nak kapan ini? I dah ingatkan you. You yang tak dengar. Wait. Cakap dengan I lah. Come on. Kau tak adalah buat appointment hari ini. Assalamualaikum. Hai, saya Nazim Osman dan saya membawakan watak yang bernama Azlan dalam drama bersiri Takdir yang tertulis. Bila saya dapat watak ni, saya cuba untuk gali dia punya personality, the way of thinking, way of life. Saya rasa dia adalah seorang pencinta yang tegar. Dia punya cinta tu telah membuatkan dia sanggup untuk membuat sesuatu yang bagi kebanyakan orang peliklah, demi cinta tu, atas nama cinta tu, walaupun ada benda-benda tu salah. I'll call you back. Thanks. Kenapa you buat macam ni? Why? Have a seat. No. Up to you. Okay, Juwita adalah seorang wanita yang disifatkan, digambarkan sebagai wanita yang orang kata tegas, mempunyai ego yang tinggi, dominan dalam perhubungan rumah tangga. Dan dia ada masalah dengan orang sekelilingnya yang tak gemar dengan perangai dia. Why you did this to me? Because you don't feel it anymore. You tahu tak semua orang kat sini tak suka you? You are too bossy.
dan dia hanya ada seorang sahaja kawan baik yang dilakukan oleh Alvina, iaitu Ruhila. Mana Mila? Ha? Kontak tak dapat, nak new service katanya. Ada juga cari tau. Tapi itulah, mak kau kata kau pindah pula. Cari kat Facebook pun tulis sama tak ada. Where have you been? Watak Ruhila ni, Ruhila ni seorang kawan yang baik, seorang yang positif. Tetapi keadaan yang memaksa dia untuk jadi seorang yang nak cakap kejam tak kejam. Dia nampak baik, lembut, tetapi dia seorang yang sangat degil dan ada sedikit tegas. Ian. Kenapa Juwita? Juwita? Ha, kenapa dalam ramai-ramai orang dalam dunia ni, kenapa Juwita juga yang kau nak tolong? Bukan kau benci sangat ke dengan Juwita? Why? Sebenarnya bukan Juwita yang Ian nak tolong. Hai semua, nama saya Alvin. Saya mainkan watak Ian dalam cerita Takdir Yang Tertulis. So watak Ian ni dia seorang lawyer. So dia antara salah seorang college mate lah dengan Hila, Azlan dan juga Juwita. Watak ni agak berat untuk saya sebab sebelum ni watak saya memang macam cinta-cinta monyet. Lepas tu kalau watak berat pun taklah banyak gaduh, tak banyak pasal macam gaduh-gaduh pasal harta nak caras ke apa benda dengan komplikasi relationship amongst empat segi lah sebab kita empat kawan kan. So kita ada isu komplikasi relationship antara empat-empat. So bagi saya dia lagi dekat dalam kehidupan realiti. Mama, pagi ni boleh tak Mama hantar Mika? Sorry, tak boleh. Sebab Mama ada appointment pagi ni. Alah, Mama hantarlah dulu. Nah. Tapi kalau ambil balik, boleh. Okey? Okey. Rosu, boleh tak kita makan aiskrim? Mana aiskrim? Nanti gigi rosak macam mana? Alah, please lah, Mama. Okey, okey, okey. Boleh, boleh. Nanti kita balik sekolah. Lepas tu kita pergi makan aiskrim, okey? Janji, Tau. Janji. Hello guys, nama saya. Ini kasih Iman, watak saya dalam cerita ni sebagai Mika. Mika ni macam ada dua mak, satu ibu dengan satu mama. So Mika pun tak tahu mana satu mak betul. Nanti tengoklah. Sayang, sebenarnya ada benda yang papa nak bagi tahu. Sebenarnya Mika tau. Ha? Tak bang faham apa yang kau ajar selama ni? Hey, Mama ni manusia ke apa? Ha? Kalau aku bukan manusia, kau tu apa? Muka lo! Kau nak jawab je apa aku cakap, kan? Ha? Kau hubungkan aku lagi? Eh, kau gegap. Kau cabut juga. Aku ni benang ni sekarang. Hai, assalamualaikum. Saya Bibi Alias. Ha, saya bawa watak Cik Salmah, seorang ibu kepada dua orang anak. Anak saya iaitu Ruhila dan Ruzita. Dia seorang sebenarnya seorang ibu yang biasa je, tapi oleh kerana terlalu tamak kan dengan harta, dengan duit. So sebenarnya cerita Takdir Yang Tertulis ni dialah orang yang you all kena tengok. Watak dia Cik Salmah ni di mana permainan yang halus. Cik Salmah ni dia watak villain karakter dan dia juga komik karakter dan cerita dia juga. Sabar saja gabungkan supaya apa supaya orang tak melampau-lampau benci dia. Tu je. Okay. Betul juga kata dia. Kalau dah dapat tahu ni aku yang alam budak kecil tu. Mati aku yang kena halau pula nanti. Aduh, macam mana ni apa yang aku nak cik jalan. Ma. Okey, Ruzita ni dia adalah anak kepada Cik Salma dan adik kepada Ruhila. Dan dia ni and dia gila-gila juga. Dia kuat berangan. Badan dia ni memerhati.
Dia tahu banyak benda tapi dia slow-slow dia tengok. Dia ada pandai dia jugalah walaupun dia tintong-tintong tu kan. Kak Jo. Kak Jo ada masalah dengan saya ke? Saya ada masalah dengan Cik Ella ke? Cik Ella ada masalah dengan semua orang. Hai, assalamualaikum semua. Saya Uci Fukada memegang watak sebagai Kak Jo dalam takdir yang tertulis, okey? Dang. Uci decide untuk buat gigi for this character. Mula-mulanya macam orang gaji watak Kak Jo adalah seorang orang gaji. Orang gaji di rumah Puan Juwita and Cik Adlan. So, yang jaga anak dia, Mika. So, since daripada Mika kecil, which is dalam setahun macam tu jaga. So, untuk watak Kak Jo ni, Uci berani mati tau. Dia start sendiri cakap, biasa saya nak buat gigi ni because nak nampak lain. Because sebelum ni macam dah biasa beli cantik dengan rambut gulung lah apa benda. Semua yang biasa normal tu. So, nak nampak satu klien dan lain-lain. Yalah. Itulah yang lainnya. Itu yang macam seronok lah. Cuma dia susah sikit bila sebut Ash. Dia macam Ash dah. Alright, nama saya Muaz Fitri. Saya melakukan watak sebagai Hakim dalam Takdir Yang Tertulis. Okey, watak Hakim ni something yang agak misteri sikit. Permulaan keluar dia tak terlalu banyak macam watak-watak lain. Cuma ada perkara-perkara yang menjadi tanda tanya yang membuatkan cerita Takdir Yang Tertulis ni nak tahu siapa sebenarnya watak Hakim. Kenapa watak Hakim ni wujud? Hakim mana satu? Budak nerd dekat college tu lah yang ambil law tu, Hakim. Oh my god, that Hakim. Yang pernah nak try kau dulu tu. Making dia sedikit struggle untuk abang lah, untuk dia mencabar tentang cerita. Bayangkan bagi abang personally making dia lebih heavy daripada buat cerita cerita no. Cerita lagi heavy sikit sebab dia ada empat watak yang bergerak serentak dari segi plot, permainan dan setiap scene tu dia jadi heavy. Bilang 14, kita shoot balik. Kita shoot balik sebabkan cuaca. Tambahan si, tambahan shot. Kemungkinan dia tu dia ambil masa yang lebih. Satu, skripnya pun ya, saya tak pernah dapat skrip macam ni. Saya tak pernah dapat skrip on set. Cabaran untuk saya sebab shoot dengan Abang Ijad, satu scene ni banyak muka surat lah. So macam tadi kita baru habiskan 12 muka surat. Banyak main daripada segi emosi. Dia banyak kena energi, kau kena gaduh, kau kena jerit, kau kena emosi, nangis, apa semua. And dia, kita punya play besar, bukan kecil. Scene yang paling susah Imam buat, scene nangis. Yang scene nangis tu susah sangat sebab kena ambil mood lah kalau duduk situ dia diam. Skrip yang tak siap. Blender creator. Dan juga cabaran cuaca. Dia tak akan siap skrip tu lagi dalam shoot ongoing lah. Itulah Syarizat, kalau kau boleh hadap, kau hadap lah. Kesukaran saya untuk bawa watak yang berat antara satu sebab adalah saya bila cakap bahasa Melayu ada pelat. Tak banyak ayat yang saya boleh pakai dan juga ada setengah perkataan yang saya tak faham. So bila kena berlakon ni saya kena pakai ayat sendiri. So, tapi lucky for me, saya dapat keizinan daripada Abang Izzat dan saya boleh tukarkan skrip dia sedikit supaya saya boleh portray watak dengan lagi selesa. Dia sentiasa berubah jalan cerita tu kan. Jadi kita tak tahu nak place emotion kita, kita dah ready. Kita terasa set, ha? Lain pula kan. Jadi kita kena sentiasa mentally and physically prepared untuk masuk set. Dengan keadaan kita yang macam hurara buat whatever it is, macam mana sekali pun kita stress, whatever semua, tapi bersyukur sangat sebab dapat satu team yang macam family yang semua helping each other, apa benda semua tu yang best. Mata-mata semua pun best. Cita-cita nak berlakon under arahan Syarizat dan pengalaman kerjasama dengan Abang Ijad ni
Sebabkan saya dah banyak kali kerja dengan dia. So, dah tahu dah kerja dia macam ni. Seronok sebenarnya kerja dengan dia dan juga tim. And as an actor, saya memang look up on him like I said. Dia punya vision tu luar biasa lah senang cerita bagi saya. Dia buat saya rasa macam relax. Tak bagi kan ada setiap pengarah yang suka marah-marah jadikan kita lagi stres. So bagi saya nampaklah gelak dia. Dengar. So macam itulah. So lagi buat saya selesa sebab bagi saya confident. Sebab sangat senang kerja dengan dia sebab dia sangat membantu and apa yang dia explain kita about our character, dia akan explain detail. Okey, Ila karakter Ila macam ni macam ni macam ni. And dia akan bincang dengan kita. Awak rasa awak nak macam mana dalam karakter awak? Sinis yang macam very firm, faham tak? Kalau itu nak itulah yang dibayangkan. So kita kena capai matlamat dia sekali ada macam tu. Wai Izzat ni dia ambil cerita ataupun dia create cerita berdasarkan apa yang berlaku sekitar kita. Itu yang satu yang mana benda tu kau tak boleh tipu. Kadang benda tu jadi kiri kita sendiri. Lah, macam aku tengok drama hari tu jadi pada aku. Maksud dia apa yang berlaku di sekitar sekeliling kita itulah dia yang terjadi dalam cerita takdir yang tertulis yang ditulis oleh Izzat sendirilah. Banyak. Sebenarnya cerita ini sangat banyak pengajaran. Sangat banyak pengajaran. Cinta kena ikhlas. Jangan mempertahankan cinta kerana ego. Dan sedar diri, sedar ruang. Dan cinta tak semestinya bersatu. Itu yang saya nak sampaikan. Kadang-kadang, apa yang ada di hadapan kita itu adalah cerminan apa yang kita dah buat pada waktu lepas. Dan hidup ini dah ditentukan, kan? Pilihan itu dah ada depan mata kita. Jadi, ada konsekuensi dengan pilihan kita tu. Jadi, kena bijak memilih dan sentiasalah berbuat baik dengan orang lain. Kerana kiparah itu wujud. Kita tak boleh membiarkan cinta tu mendahului kewarasan. Jangan buat keputusan dalam kita tengah beremosi, dalam kita tengah marah, tengah ni sebab keputusan yang kita buat tu kita akan menyesal di kemudian hari. Kita jangan terlalu sangat percaya pada orang yang kita rasa nampak baik. Nak kereta aku tim biskut ke kampung-pong? Alah, kereta timbang kilo. Kau cakap apa? Kereta aku timbang kilo? Kau pun masalah kau. Kereta tu yang besarkan kau bawa kau pergi sekolah. Kau cakap kereta aku timbang kilo. Mak! Shhh! Penatlah! Penat apa ni? Aku yang betul banglo tu, aku tukang pikir, aku yang bawa kereta, aku yang semua, semuanya aku. Kau kata penat? Sekarang ni semua untuk masa depan kita tau. Masa depan kita ke masa depan Mama? Kau jangan jawab aku boleh tak? Sekarang ni kalau masa depan aku, masa depan kau juga. Harapan untuk cerita ni saya harap penonton akan nampak kelainan Alvin sebagai pelakon dalam drama ini. And of course lah harap rating ni akan capai apa yang team ni expected. Okey, harapan abang semoga penonton dapat terhiburlah dengan cerita ni lah. Abang tak menjanji bulan dan bintang, cuma abang pecat tapi abang cuma beritahu yang abang dengan team dah buat yang terbaik. Sesiapa saja yang menonton cerita takdir yang tertulis dapat pengajaran-pengajaran yang baiklah daripada cerita ni. Benda ni jadi kenangan, satu kenangan yang indah untuk Mami lah. So hopefully untuk slot Samarinda ni kami akan dapat satu trending punya Samarinda, insyaAllah. Dan cerita ni korang kena tonton. Alright, jangan lupa untuk saksikan takdir yang tertulis yang bakal ditayangkan pada Januari ini hanya di slot Samarinda TV3. See ya. Bye. Tak kadang-kadang aku fikir macam aku yang teruk sangat lah sebagai isteri. Sampai suami sini dah tak nak dekat aku. Aku rasalah sebagai CEO kan. Memang aku dah hak pun mempertahankan company aku, betul tak? Tapi kau dah malukan dia depan semua orang. Mana nak letak muka dia? I've been thinking. Let's just go separate ways. Tidak. Biar saya macam ini saja. Azai! Mana pula janji juga tidak berubah? Kenapa cerita? Abang tak kembali lagi. Kenapa? Abang dah bercerai! Kenapa dia tak benda dia? Kenapa? Why? Bagi tahu dia, aku tak nak cerai dengan dia. Ada benda aku nak cakap dengan kau. Siapa kata Juwita bukan lagi isteri kau sekarang? Sejam aku melukiskan dirimu.